desde los ensambles que han tocado conmigo, han comenzado a hacer vida en el mundo de los músicos, ternyata besar pun untuk channel dia. Untuk dia kata kalau dulu dia kata sari, dia kata orang makan roti canai dia dua mati orang. Bila ni 50 orang pun baik. Siapa abang ni tuan-tuan? Suara abang tu abang. Dalam online, berita harian online, dalam apa online kita saja duk baca dan macam ni bercerita duk main. Kenaikan harga barang yang siapa pergi market tau. Siapa yang duk tunggu di rumah nak makan dia tak tahu. Di market boleh tahu harga macam mana. Jangan sembang kata kurang harga sekilo sengit. Jangan sembang lah. Itu cerita cukup lama dulu. Dengan sembang kata kita hari ni makan ikan temenung sudah. Jangan sembang. Ikan temenung pun mahal lah. Kedai-kedai makan ni ketam, udang, kepala ikan ni kira tak jalan. Lepas main minta nasi, lepas suruh buah telur satu, lepas suruh buah kuah banjir, lepas suruh lepas terung sebelah. Bismillah je lah. Ini ada pakat duk. Siapa dia yang jumpa siapa? Bulan 12 hari tu lepas habis ni ada. Anak-anak nak masuk sekolah. Mungkin tahun sebelum ni ada bantuan sekolah kan. Dapat uniform, dapat bag, dapat kasut sekolah, dapat apa. Bila tak ada, duit poket kena. Bila duit poket keluar, alamak kita kedai makan tak pergi dah. Poket okay, pergi duit. Nampak tu dah, dia duduk pergi macam tu. Dia duduk pergi, dia duduk melarat. Dia duduk melarat, melarat. Dan tidak sikap orang. Mula ketika Muslimin dan Muslimah ini. Abu Umamah duduk di masjid ni, duduk melungung ni, duduk melungung, duduk bikin ni, duit tak ada, kemudian duduk utang orang pun makin ramai orang yang dia duduk. Nabi tengok dia, Nabi kata, ya Abu Umamah, apa kisah ni, apa cerita ni? Dia kata, ya Rasulullah, Abu terus. Nabi kata, wahai Abu Umamah, mau tak saya bagi satu doa, insyaAllah amalkan doa ini, hilang serabut dan utang pun boleh selesai. Abu Umamah kata, bala ya Rasulullah, mohonlah. Qal, kata Nabi, kul iza asbahta wa iza amsa. Nabi kata, pagi, petang, macam mana? Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada gundah gulana, serabut, dan juga sedih. Minta ke Tuhan. Kita tamu, kita punya selek kita. Dalam hidup ini, kita punya selek kita tamu. Kita boleh jadi apa-apa, kita selalu tak nampak Tuhan. Selalu kita macam tu. Tuan-tuan dan saya, bila kenal apa-apa satu ini, kita terhijab. Kita tak nampak Allah boleh tolong kita. Kita tak nampak Allah lah penyelesaian kepada masalah kita. Kita tak nampak. Kita tak nampak makhluk. Kita tak nampak orang. Kita nak jumpa orang tu, kita jumpa orang ni. Kita nak minta tolong, nak selesaikan masalah kita. Sebenarnya hakikatnya ialah yang nak tolong kita last sekali Allah. Bukan tak boleh minta tolong ke orang, tapi dekat Allah tu jangan lupa minta. Sebab orang yang kita minta tolong tu, dia berasa nak tolong kita ke dah. Allah yang buka hati dia sampai dia rasa nak tolong kita. Minta ke Allah dulu. Pukul 4:30, pukul 5, pukul 5:30 nak subuh tu bangkit, ambil ayat sembahyang, cari Allah masa tu. Menangis depan Allah, minta dekat Allah masa tu. Muslimin dan muslimat ya rahmatullah. Minta apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada rasa gundah gulana, rasa selaput, rasa khusyuk dan juga rasa sedih ni. Aku minta engkau tolong. Wa a'udzubika minal ajzi wal hasad. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada lemah dan penyedar. Minta Allah tolong kita, jangan kita ni jadi pemalas, jadi penyedar. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada jadi penakut dan juga jadi bakhil penakut. Wa a'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahtil hijab. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta berlindung denganmu, ya Allah, daripada
kena belenggu hutang. Belenggu tuan-tuan, dia guna perkataan ghalabah. Ghalabah ni kira dia menewaskan kita. Hutang ni menewaskan kita. Tuan-tuan, dalam masa 2 bulan berapa orang terjun jabatan perubahan. Siapa yang waras fikiran, yang mempunyai kehidupan yang bahagia dan selesa, yang fikir nak pergi atas jambatan Pulau Pinang, nak dah turun, siapa? Orang yang last sekali dia duk nampak jambatan ni, orang yang kerosak. Dia rosak dengan dia, tak boleh fikir. Dia duk fikir hutang ni lepas satu-satu, lepas satu-satu, daripada seorang, dua orang, daripada dua orang, 10 orang dia duk berhutang. Dia duk fikir orang duk ligan dia, dia duk fikir orang duk tuntut dia, dia duk fikir balik rumah jadi masalah dekat dia. Dia fikir, tuan-tuan, dia pelakar. Dia pelakar, tuan-tuan, apa jadi? Yang jadi di Jabatan Pulau Pinang dulu, sampai ambil bata, bubuh dalam beg, ikat di badan. Dia nak make sure, bila dia terjun tu, dia tenggelam tu, weh. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sampai macam tu. Pasal apa, tuan-tuan? Nabi SAW sudah habar. Minta berlindung dengan Allah daripada kita sampai ketahan berhutang.